Halo Pak, ketemu lagi Pak. Ini ada mobil mungil lucu Pak. Mobil modifikasi Suzuki Carry Pickup Bagong modif ceper. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya Pak. Dan tombol lonceng ditekan. Kalau suka videonya di like ya Pak. Yuk kita lihat dalemannya Pak. Mobil ini menggunakan ring 15 Pak. Jadi agak besar, kelihatan lebih gagah, tapi ini harus ngakal Pak, ini agak dikerok sedikit biar nggak mentok ya. Modif ceper tapi masih bisa dimuatin. Bagaimana cara nyeperkannya Pak? Ini tidak dirubah, cuman samping-sampingnya saja yang agak diturunkan, tidak merubah bak, baknya tetap. Cuman yang samping ini diturunkan. Awalnya kan tuh tinggi, dipotong samping Pak, terus diturunkan dilas. Jadi jarak baknya ini ke tanah tetap, cuma yang samping ini ke bawah. Dia pakai variasi dua knalpot, tapi yang satu ya keluar gasnya, cuman satu, cuma buat variasi aja. Lampunya diganti tuh. Terus mudguard-nya untuk lumpur pakai Spargo. Ini dulunya pakai cat silver, ini diganti cat putih dan biru Dove. Sekalian karena kemarin cetak, catnya dirubah sekalian warnanya. Pakai spion variasi Pak. Tidak pakai AC, masih pakai kipas. Audionya Pak, wih keren Pak ya audionya Pak. Ini sekitar habis ya 6-7 jutaan Pak, karena dipasang sendiri. Kalau pasang sekitar 8 jutaan. Sudah power steering Pak. Dan juga power window Pak. Noh, tidak ada. Mobil jadul power window Pak. Power steering cuma belum AC, enggak kuat katanya Pak. Ini miliknya Mas Bakri, tetangga saya Pak. Anggota Suzuki Carry Club Indonesia Jombang. Keren ya Pak. Kalau teman-teman di Jombang minat pingin-pingin buat kayak gini, monggo silahkan tanya Mas Bakri. Ini di atur sendiri Pak, Mas Ali Bakri. Dimodif sendiri, jadi biar budgetnya enggak terlalu mahal, pelan-pelan, alon-alon asal kelakon Pak. No, cewek Pak, tapi enggak mentok Pak, dibuat muat enggak mentok karena baknya tetap, cuma samping-sampingnya aja yang turun. Kelihatannya baknya diturunkan padahal enggak, sampingnya aja. Ini lampu masih proses Pak. Ini masih lampu lama, ini sudah di LED, baru pasang satu. Nanti katanya mau dipasang satunya. Masih bersebelahan. No. Jadi Bagong tahun 88 Pak. Nah, gak masalah umur Pak. Yang penting modelnya Pak, gak malu-maluin ya. Kita beli paling sekitar 10-12 jutaan Pak, kalau bekas kita modif habis 15-20 sudah ngewandang Pak, buat jalan-jalan. Ya demikian video dari saya Pak, jangan lupa subscribe ya Pak, terima kasih sudah menonton.